aku menjadi Tuhan. Katanya, saat ini Tuhan sedang top trending dan marak dijual belikan. Aku buru-buru ke pasar, berharap masih tersisa satu Tuhan untukku. Sayang sekali, kata pedagang, Tuhan sudah laris terjual. Apa aku harus menunggu stok atau model terbaru? Barangkali ada edisi terbatas yang lebih keren. Tunggu dulu, Paman. Siapa yang memborong Tuhan-Tuhan itu? Tanya aku pada pedagang. Banyak sekali mereka orang-orang sepertimu yang ingin punya Tuhannya masing-masing. Namun mereka membeli bukan untuk menyembah Tuhan itu. Orang-orang hanya ingin memperbudak Tuhan-Tuhan itu. Ingin Tuhan mengikuti nafsu mereka. Hati-hati, Paman. Maksudnya bagaimana? Mereka ingin Tuhan membenci seperti orang-orang. Mereka ingin Tuhan mencaci maki, melaknat, dan mengkafirkan orang-orang. Bahkan ingin Tuhan membunuh demi nafsu mereka sendiri. Dengan membeli Tuhan, mereka berharap memonopoli akhirat. Ingin Tuhan hanya memasukkan dirinya saja ke surga. Dengan membeli Tuhan, mereka merasa mewakili Tuhan atas dunia dan akhirat. Keterlaluan sekali mereka. Munafik sekali kau anak muda. Bukankah kau juga datang untuk membeli Tuhan untuk menyenangkan nafsumu? Apa bedanya kau dengan mereka? Aku dibuat kaku terdiam. Aku benar-benar dihantam dengan pukulan keras. Malu sekali rasanya. Tanpa sadar, aku adalah bagian dari orang-orang ini juga. Atau jangan-jangan mereka adalah aku sendiri. Atau aku sendiri adalah mereka. Lantas, mengapa Anda menjual Tuhan-Tuhan itu? Kau pikir Tuhan itu pemain bola? Tuhan tak bisa diperdagangkan. Tuhan Maha Pengasih lagi penyayang. Tak bisa disuruh-suruh apalagi untuk melaknat dan membunuh. Tuhan bisa memuliakan orang-orang yang kita benci. Tuhan mampu memasukkan surga siapa saja, bahkan orang-orang yang kita kafirkan. Tuhan sangat benci orang-orang yang mengatasnamakan namanya untuk berbuat nista dan aniaya. Baik, Paman. Aku sedikit mengerti. Tapi ini sama sekali tidak menjelaskan Tuhan-Tuhan yang Anda jual. Sudah ku bilang, aku tidak menjual Tuhan. Aku hanya menjual berhala. Mereka yang bodoh mengira itu Tuhan. Selama ini mereka hanya menyembah berhala dan nafsu mereka sendiri yang disangkanya Tuhan.